dan alam pencitraan. Kalau sudah yang pertama kuat, beriman atau bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala pasti menjiwai dasar yang kedua. Delapan butir dasar berikutnya adalah terkapar atau tercantum, sudah tergabung di dalam dasar pertama dan dasar kedua. Artinya cinta kepada sesama. Kalau dalam kaidah Islam terselip di ayat Quran ruhamahu bainahu, kita menunjukkan saling kasih sayang di antara sesama kita. Itulah semangat yang ingin dibentuk melalui pembinaan pramuka. Apalagi pramuka ini kalau secara hitungan dunia internasional sudah berumur sekitar berapa ini? 114 tahun umur pramuka. Pertama kali berdiri pramuka pada tahun 1907. Itu didirikan oleh seorang Letnan Jenderal Tentara Inggris yang bernama Baden Powell. Itulah yang pertama kali memperkasai terbentuk pramuka di seluruh dunia. Sehingga kalau secara internasional, secara dunia, bahwa umur pramuka ini sudah 114 tahun. Alhamdulillah, di Indonesia sudah mungkin lebih dulu pramuka ada daripada kita merdeka. Tetapi peran pramuka sudah ditunjukkan sesuai dengan dasar dharma yang tercantum dalam dasar dharma 10. Jiwa pengabdian pramuka sudah dibuktikan. Dari berbagai peristiwa di Indonesia, berbagai situasi, berbagai event, selalu kita lihat tampil bahwa pramuka selalu berada menjadi garda terdepan. Kita harapkan insya Allah penegak dan penggalang pramuka di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren jangan cuek terhadap situasi yang terjadi di lingkungan kehidupan kita. Sebab itulah makna penjabaran dari dasar pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan yang kedua saling memberi kasih sayang. Tetapi perlu diingat, jangan mental sebagai pramuka